Berapa tempoh masa yang anda ambil untuk hasilkan 10 biji karipap? Bagaimana kalau saya bagi tahu anda, anda boleh menghasilkan 10 biji karipap dalam satu-satu masa? Nak tahu apa yang saya sedang katakan? Jom ikut saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Nazri bin Talib dari Politeknik Ibrahim Sultan Johor. Saya datang ke MTE ini dengan membawa produk yang telah dibangunkan oleh sekumpulan pelajar saya bersama saya sendiri, iaitu nama produk kita ini adalah semi auto curry puff folding machine lah. Di mana mesin ini digunakan ataupun dicipta ataupun dibangunkan berdasarkan kepada objektif untuk membantu pihak SMI yang berkecimpung dalam bidang dalam industri makanan lah, terutamanya dalam yang kita buat ni adalah untuk curry puff, di mana mesin ini berupayan untuk menghasilkan 10 biji curry puff dalam satu-satu masa lah. Dan kita telah pun menggunakan mesin ini, kita cuma menggunakan kuasa power window daripada kereta. Kita ubah suai daripada power window kereta dan kita buat sedikit pengubahsuaian kepada litarnya, dan ianya boleh berfungsi dalam satu masa boleh menghasilkan 10 biji curry puff lah dalam satu masa. Dan hasil daripada uji apa kita buat time study yang telah dilaksanakan oleh pelajar saya, kita dapati untuk menghasilkan 10 biji curry puff ini mengambil masa sekitar dalam 100 ke 110 saat sahaja. Bertinya satu biji curry puff ini dihasilkan antara 10 hingga 12 saat sajalah. Okey, produk ini dibangunkan oleh sekumpulan pelajar ini yang sekurang 5 orang pelajar yang mengambil masa setahun lah, kalau dikirakan setahun. Tapi untuk membangunkan produk ini secara fizikalnya mengambil masa 6 bulan lah. Mereka membangunkan secara fizikal secara 6 bulan, mana bermacam-macam konsep permulaan telah dicipta lah. Tapi mungkin masa dalam pembuatan itu ada berlaku kegagalan dan pengubahsuaian telah dilaksanakan lah. Dan akhirnya terhasillah sebuah mesin yang kita buat ni. Dan lama-lama apabila mesin ni dah dihasilkan, kita dapati mold yang kita gunakan, itu acuan yang kita gunakan acuan yang berada di pasaran. Tapi bila acuan berada di pasaran ni ada sedikit masalah dengan min dough yang yang ada tu tidak dapat dipotong oleh acuan ini. Jadi pelajar kita membangunkan apa atau kita redesign balik, kita menghasilkan satu lagi mold baru lah untuk membolehkan proses memotong dough itu berlaku ketika apa curry puff ini dilipat. Sebenarnya kalau dikirakan mesin ini belum habislah lagi, sebab mereka ada lagi next untuk apa future development. Mean dia orang cuba kadang, sebab kita tidak lagi ada mesin untuk buat spreading untuk dia punya dough tu. Dan kita kalau boleh kita nak order yang untuk dah, kalau kita dah boleh menghasilkan spreading apa dough itu di atas ni, jadi kita nak cuba untuk buat filling pula, filling mesin. Mean apa inti curry puff itu dimasukkan secara automatik lah. Okay, sasaran pengguna kita dulu kita sasarkan kepada pihak small medium industry lah, dan juga pihak yang pengendali restoran-restoran lah. Juga yang pengusaha yang melaksanakan makanan sejuk beku lah, frozen food. Pengguna nak tahu lebih lanjut ni produk ini boleh menghubungi saya sendiri, Khairul Nazri bin Talib, di Politeknik Ibrahim Sultan Pasir Gudang Johor lah. Harapan saya pada produk ini dengan kumpulan pelajar saya, kita sebenarnya membuat produk ini untuk membantu pihak small medium apa industri lah, dan juga pihak-pihak yang berkepentingan dengan industri makanan ni.